kali itu dibuka dari tanggal tertanggal hari ini 1 Februari 2023 sampai tanggal 10. Jadi dari tanggal 10 sampai tanggal 20 itu pendaftaran sudah bisa ini, sudah bisa dikembalikan oleh pendaftaran sudah terbuka, artinya teman-teman sudah bisa ini, sudah bisa mengembalikan formulir. Kalau pengumuman kan sudah bisa mengakses melalui website resmi di Timsel ya, bisa melalui WhatsApp, ada juga kemudian di webnya Timsel Bawaslu Timsel itu, kemudian teman-teman bisa akses di situ. Apanya? Keterwakilan keterwakilan perempuan itu kita itu betul-betul memperhatikan keterwakilan perempuan, karena itu sudah ada slot khusus di situ. Teman-teman bisa lihat di timeline yang tersiar ke teman-teman itu sampai berpanjang, kita kan memperpanjang misalnya dari batas tangga sampai tanggal 20, ketika tidak memenuhi kuota 30% keterwakilan perempuan, kita akan buka khusus untuk perpanjangan khusus untuk perempuan. Jadi dari tanggal 20 sampai 22 atau 23 ya, iya, kita akan buka khusus, ini khusus perpanjang, hanya berarti ketika diperpanjang itu 2 hari khusus untuk perempuan, bukan untuk memenuhi kuota perempuan itu. Untuk memenuhi kuota perempuan itu. Jadi makanya di setiap kita daerah di zona yang kami telah bagi itu, kami betul-betul mengajak perempuan, kemudian bukan hanya perempuan, termasuk disabilitas, untuk kemudian kita berpartisipasi aktif, maksudnya berpartisipasi aktif, artinya bahwa kemudian kita mengajak teman-teman untuk mendaftar, dan kesempatan itu kita berikan kesempatan seluas-luasnya kepada teman-teman perempuan dan disabilitas untuk sebagai penyelenggara pemilu.